begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Begadang jangan begadang. Tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap sebagai langkahnya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai langkahnya. Menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup.
indah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Biasanya para remaja berpikirnya
ingin berdendang, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana, itu lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara. Karena asiknya aku hingga tak kusadari, pinggul bergoyang-goyang rasa ingin berdendang, pinggul bergoyang-goyang rasa ingin kemenangan budi, menjanjikan kekayaan bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Meracuni kehidupan, judi. Meracuni keimanan, pasti. Karena berjudian, orang malas dibuai harapan, pasti. Karena berjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Uang yang pas-pasan, karuan buat main.
secara sehat ku bisa bertahan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan. Itu cara sehat ku jadi hartawan. Apapun nama dan menjudi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti, pasti karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi. Thank you.
azab yang akan menyesatkan.
kerapkan tuang bermurah kadang perlu pengorbanan.
kepentingannya pribadi demi tak merusak persahabatan. Cintanya seorang kekasih bertirai-birahi, tapi cinta teman sejati berhiaskan budi. Dengan cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan dengan keikhlasan suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridho Tuhan. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar semuanya konglomerat, yeah, pasti takkan ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, yeah, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, yeah, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, yeah, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Tentu begitu
jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar.